Halo Sobat YouTube, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue akan merekomendasikan 5 parfum yang cocok banget digunakan oleh cewek ya. Sebelum lanjut ke video, buat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya. Pada video ini gue akan merekomendasikan 5 parfum yang menurut gue terbaik ya buat digunakan oleh cewek-cewek. Sebenarnya parfum untuk cewek itu banyak banget ya. Kalian bisa lihat seperti yang di belakang gue, banyak banget mereknya, berbagai macam aromanya. Di urutan pertama ada Avril. Jadi tulisannya seperti ini ya, Avril. Ini parfum udah sering banget gua jelasin pada video-video gua sebelumnya ya. Avril ini salah satu parfum yang paling laku, yang paling laris, yang banyak banget digunakan oleh cewek-cewek ya. Jadi ini sangat recommended banget untuk kalian coba ya, yaitu Avril. Di urutan yang kedua ada Selena Gomez. Sama seperti Avril tadi ya, Selena Gomez ini juga udah pernah gua jelasin di beberapa video gua sebelumnya. Selena Gomez ini memiliki aroma yang cukup lembut, kalem. Jadi gua rekomendasiin Selena Gomez ini cocoknya kalian gunakan pada saat kalian beraktivitas di dalam ruangan. Selena Gomez. Dan di urutan ketiga ada Paris Hilton Heyres. Ini juga salah satu parfum yang paling gua rekomendasiin buat cewek-cewek ya. Soalnya Paris Hilton Heyres ini memiliki aroma parfum yang lembut. Ini cocok banget kalian gunakan di dalam ruangan. Dan Paris Hilton Heyres ini memiliki ketahanan yang cukup lama ya. Jadi ini sangat recommended banget untuk kalian coba dan kalian gunakan di dalam ruangan ya. Paris Hilton Heyres. Oke, kita lanjut. Di urutan yang keempat ada Britney Spears Fantasy in Bloom. Jadi tulisannya seperti ini ya teman-teman, atau lebih singkatnya yaitu Fantasy in Bloom. Aroma yang ditimbulkan dari Fantasy in Bloom ini aromanya sedikit manis ya. Jadi kayak aroma permen, dia aromanya manis, lembut. Kalau rekomendasi dari gua, Fantasy in Bloom ini cocoknya digunakan di dalam ruangan. Ini adalah salah satu parfum terbaru untuk cewek-cewek ya, yaitu Fantasy in Bloom. Dan pada urutan terakhir yaitu Lanvin Merini. Ini kalau menurut gua sih aromanya cukup mewah ya, cukup mewah. Dan aroma Lanvin Merini ini cukup enak, segar dan kuat. Ini salah satu parfum yang banyak juga digunakan oleh cewek-cewek ya, yaitu Lanvin Merini. Kalau rekomendasi dari gua, Lanvin Merini ini sangat cocok kalian gunakan saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan ya. Gak ada salahnya kalian coba ini ya, Lanvin Merini. Oke teman-teman, mungkin itu aja 5 parfum yang menurut gua cocok banget digunakan cewek dan sangat gua rekomendasikan untuk kalian coba ya. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada kekurangan, maaf jika ada kesalahan. Buat teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa like, dan yang belum subscribe silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Herfi, bye.